Cuaca ekstrim yang terus menyelimuti kota Makassar belakangan ini membuat warga harus waspada. Kondisi cuaca menyebabkan salah satu pohon besar tumbang di Jalan Almarkas, Kelurahan Lembo, Kecamatan Talo, Makassar, Rabu 4 Januari 2023. Dari pantauan lapangan, satu unit rumah milik warga bernama Denggewa tertimpa pohon tersebut. Dari informasi yang dihimpun fajar.co.id, pohon besar tersebut roboh saat Denggewa sedang tertidur pulas. Denggewa mengalami luka akibat terhimpit pohon dan material rumah. Meski terhimpit, Denggewa terlihat merokok di saat dirinya sedang dalam bahaya. Beruntung, sosok orang tua yang tinggal seorang diri itu berhasil dievakuasi petugas Dinas Pemadam Kebakaran, Kota Makassar. Setelah dievakuasi, Denggewa langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Kita jual mata semuanya. Ya. Kamu bisa kita. Ya.